Belanja negara kita rencanakan 1.683 triliun. Defisit pada APBN sekarang ini sebelum kita ubah diperkirakan akan mencapai 153,3 triliun. Jumlahnya memang masih oke di sini, 1,65% dari PDB. Subsidi total, saudara bisa lihat, 317,2 triliun. Subsidi BBM sendiri 193,8 triliun. Ini yang kita ketok palu tahun lalu untuk dijalankan tahun 2013 ini. Sebelum kita lihat perubahan asumsi dinamika di dalam negeri dan di luar negeri. Dan pada posisi April sekarang ini, jika tidak dilakukan perbaikan atau jika tidak dikendalikan subsidi ini, maka subsidi total akan membengkak lagi menjadi 446,8 triliun. Bayangkan penerimaan kita 1.500 sekian triliun, kemudian kita belanjakan untuk subsidi sendiri sudah 446,8 triliun. Subsidi BBM sendiri 297,7 triliun. Dan defisit, kalau tidak kita lakukan sesuatu, maka akan menjadi 353,6 triliun, setara dengan 3,83% dari PDB. Pendapatan bruto, domestik bruto. Pendapatan domestik bruto melanggar undang-undang yang dan juga tidak sehat, tidak healthy. Catatan harga premium sekarang ini Rp4.500 per liter. Nilai keekonomian kalau subsidinya kita nolkan begitu, harganya sekitar Rp10.000 tergantung berapa nilai minyak mentah atau crude yang berlaku. Kita bisa lihat seperti itu, saudara-saudara. Disinilah harus kita bebaskan pikiran-pikiran politik, tapi kita sebagai negarawan, sebagai pejabat pemerintah yang bertanggung jawab masa kini dan masa depan, mari kita lihat secara utuh, itulah keadaannya, itulah faktanya. Dan kemudian kalau tidak kita lakukan sesuatu, kita sudah tahu bahwa perekonomian kita tidak bisa kita jaga dengan baik, dan akibatnya nanti rakyat akan mendapatkan kesulitannya. Dengan penjelasan itu, maka pada kesempatan yang baik ini saya harus mengatakan dengan gamblang bahwa subsidi BBM memang perlu dikurangi. Caranya dengan menaikkan harga BBM secara terbatas dan terukur, karena kita tidak ingin dan tidak punya niat sekarang ini untuk menaikkannya hingga setara dengan harga pasar atau harga keekonomian. Saya tahu undang-undang yang berlaku, saya tahu putusan Mahkamah Konstitusi tentang harga ini. Oleh karena itu, saya katakan jika harus ada kenaikan harga BBM, maka kenaikannya terbatas atau tertentu dan terukur. Dengan policy ini, dengan kebijakan ini, maka apa yang akan kita dapatkan, saudara-saudara? Pertama, fiskal dan APBN kita menjadi lebih sehat. Kedua, ekonomi menjadi lebih aman di tengah-tengah resesi perekonomian dunia. Ketiga, ketahanan ekonomi tetap terjaga. Empat, lebih banyak biaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun infrastruktur. Sedangkan yang kelima, ini penting bagi rakyat Indonesia, subsidi akan lebih adil dan lebih tepat sasaran. Persoalannya sekarang, saudara, adalah, dan saya kira saudara mengetahuinya, apa dampak kenaikan harga BBM ini, atau pada saatnya nanti kalau kita jalankan,
terhadap golongan tidak mampu. Kalau yang mampu tidak ada masalah sama sekali, apalagi yang jauh lebih mampu. Tapi bagi yang masih miskin dan kurang mampu, ada dampak yang mereka dapatkan. Karena akan ada kenaikan harga, inflasi pasti terjadi. Sehingga kalau mereka tidak dibantu dan tidak dilindungi, maka mereka akan mengalami kesulitan untuk mencukupi keperluan sehari-harinya. Inilah yang harus kita atasi. Tugas kita bukan sekedar menghitung, merumuskan, mengambil keputusan, ya BBM dinaikkan, bukan hanya itu. Itu baru separuh tugas kita. Separuhnya lagi, jika itu terjadi, maka marilah kita pastikan saudara-saudara kita yang termasuk golongan tidak mampu, kita proteksi, kita lindungi, dan kita bantu. Dan bagi pemerintah, membantu dan melindungi golongan tidak mampu wajib hukumnya. Saya harus mengatakan pada kesempatan yang baik ini, karena banyak yang belum bersetuju bahwa kompensasi itu wajib. Saudara sudah mengikuti tadi apa yang saya sampaikan satu demi satu, yang akhirnya tentu kita sepakat bahwa membantu dan melindungi golongan tidak mampu ketika terjadi inflasi, dan keinflasi terjadi karena harga BBM dinaikkan, itu menjadi wajib hukumnya. Saudara akan bertanya, lantas apa bentuk bantuan dan perlindungan sosial yang bisa kita berikan? Pertama, kita bisa memberikan bantuan langsung sosial sementara masyarakat. Cash transfer. Kita bisa memberikan beras untuk rakyat miskin atau raskin. Kita bisa memberikan beasiswa miskin dalam bentuk tunai. Kita bisa memberikan bantuan dalam rangka program Keluarga Harapan. PKH ini sebetulnya dulu disebut BLT bersyarat untuk extreme poverty, untuk keluarga yang sangat miskin. Kemudian itu yang empat menjadi tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah yang akan dibahas bersama DPR RI nanti. Sedangkan yang kelima keenam itu saya bayangkan ada bantuan-bantuan lain baik pusat maupun daerah. Banyak sekali inisiatif dan kreasi gubernur, bupati, dan wali kota yang baik selama ini pastilah akan dijalankan. Kementerian di pusat juga ada, dan ini masih termasuk komponen APBN tentunya. Lantas di waktu yang lalu ada gerakan kesetiakawanan sosial, misalnya pasar murah, dari BUMN, swasta, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Saya kira inilah ragam atau bentuk bantuan dan perlindungan sosial yang bisa kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Kalau ditanya lagi, berapa besar bantuan untuk masyarakat tersebut? Jawabannya adalah tergantung berapa besar kenaikan harga BBM itu. Karena setelah itu kita hitung kenaikan inflasinya. Setelah kita hitung, kita lihat kantong kita, kita lihat kocek kita, berapa kemampuan negara, berapa yang tersedia dalam APBN untuk melindungi dan membantu saudara-saudara kita itu. Prinsip saudara-saudara, sekali lagi, yang tidak mampu kita bantu dan kita lindungi. Sejak tadi malam hingga hari ini beredar berita, bangsa kita senang dengan rumor, dengan berita desas-desus bahwa presiden akan mengumumkan kenaikan harga di depan Musrenbangnas dengan jumlah tertentu dan terhitung mulai hari ini. Di sinilah saya harus mengatakan, kapan harga BBM dinaikkan? Jawabannya adalah bila dana kompensasi sudah siap. Artinya dana bantuan dan perlindungan sosial sudah siap, ada, sudah. Begitu harga dinaikkan, plak itu kita alirkan. Tidak boleh ada gap waktu. Maka tergantung kapan dana kompensasi siap.
pemerintah telah mempersiapkan rencananya. Dan rencana kami, apa saja, berapa besarnya, berapa lama, bantuan dan perlindungan sosial itu akan segera kita sampaikan ke DPR RI dalam bentuk APBNP 2013, RAPBNP 2013. Pemerintah berharap, di sini juga hadir para pimpinan Komisi DPR RI, pemerintah berharap agar pembahasan APBNP ini bisa kita percepat. Saya mendapat berita pimpinan DPR RI sedang menjalankan tugas di tempat yang lain. Saya berharap setelah kembali ke tanah air, kita segera konsultasi dulu, kemudian ditindaklanjuti secara formal pembahasan antara pemerintah dengan DPR RI. Dan saya ingin melihat urgensinya bulan Mei ini selesai pembahasan APBNP itu. Jadi jangan business as usual, ada keperluan kita. Saya sungguh berharap baik pemerintah maupun DPR memiliki sense of crisis yang tinggi, sense of urgency, dan sense of responsibility untuk segera menetapkan APBNP ini, termasuk kompensasi bagi mereka yang memerlukan manakala kenaikan harga BBM kita berlakukan. Jika DPR sepakat, insya Allah bulan Mei, berarti mulai esok hari, berarti dana kompensasi dan bantuan masyarakat sudah siap. Kalau sudah siap, maka tentu kenaikan harga BBM dalam jumlah tertentu akan kita berlakukan. Memang ada kritik, kalau kritik itu tidak usah dicari, akan datang dengan sendirinya hampir tiap hari. Tapi kritik itu bikin sehat badan kita. Kalau ukurannya tepat, dosisnya tepat, macam kritiknya juga tepat. Ibarat orang sakit atau kita ingin lebih sehat, makan obat dengan dosis yang tepat dan obatnya benar, sehat. Tapi kalau dosisnya berlebihan, jenis obatnya salah, ya justru sebaliknya, sakit bertambah berat nanti. Baik, kritiknya adalah pemerintah terlambat dan ragu-ragu untuk menaikkan harga BBM. Jawaban saya konsisten, sedangkan di tax statement saya dari tahun ke tahun, bagi pemerintah, kenaikan harga BBM adalah jalan terakhir. Jika tidak ada opsi lain, mengapa? Karena pasti ada dampaknya. Dampak secara ekonomis bagi kalangan masyarakat tertentu, serta dampak sosial dan keamanan. Itu terjadi. Bukan hanya di Indonesia, di negara manapun akan terjadi. Nah, yang kedua, sebagaimana yang saya katakan tadi, jika harus ada kenaikan BBM, maka kompensasi dan bantuan itu harus siap. Dananya harus tersedia. Dan ini kembali, saya sungguh berharap pemerintah dan DPR bisa mempercepat dan merampungkan penetapan APBNP 2013 ini pada bulan Mei mendatang. Dengan penjelasan ini, saudara-saudara, para menteri, gubernur, bupati, dan wali kota, saya harapkan sungguh memahami dan later on setelah itu bisa menjelaskan kepada masyarakat. Dan tidak harus terjadi, justru kita ikut memimpin dan menggerakkan unjuk rasa.